Terima kasih karena sudah bersama saya Dengar Lihat Channel. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini sekiranya bermanfaat. Selamat menonton, guys. Salam sejahtera. Berita selebriti hari ini. Tenang, setiap butir kata dilontarkan cukup tersusun. Diselang-seli dengan manis senyuman, perjalanan dua dekad dalam dunia seni mengajar wanita besi ini untuk tidak mudah melata. Dia kekal dalam liga tersendiri. Siti Nordiana namanya pernah pudar seketika dari radar seni. Tak kala itu, dia sedang mencari arah semula dalam menyusun kehidupan sendiri bertemankan cinta hati, yaitu anak tunggalnya. Kuatnya wanita ini, dia bangkit kembali berbekalkan semangat untuk menyara keluarga. Tidak mudah, tetapi itu yang menjadikan dia setegar ini. Pelayaran yang dipenuhi juga penuh ombak dan badai. Kalau hendak diimbas kembali lebih 20 tahun dalam industri seni, Nana rasa bertuah sangat. Banyak fasa turun naiknya. Pernah dijulang setinggi langit, pernah juga jatuh rebah mencium bumi. Tapi Tuhan masih beri peluang dan kasih sayang. Manusia mana yang terlepas daripada ujian? Banyak yang Nana belajar melalui hari-hari sebagai anak seni. Segala rasa Nana sudah telan, katanya membuka bicara. Peluang kedua yang diperoleh tak kalah menjuarai Gegar Vaganza musim kedua digunakan sehabis baik. Tidak keterlaluan, dia antara juara terbaik yang pernah dilahirkan daripada program reality popular itu. Namun popularity datang dengan onak durinya. Sedar atau tidak, kerjaya mengundang cemburu. Mengundang kata-kata nista daripada segelintir pihak yang mungkin suka menjatuhkan seseorang. Berdepan pula dengan kontroversi melibatkan rakan-rakan yang dahulunya rapat. Lantas bagaimana penyanyi Angkara ini menjalani kehidupannya kini? Apakah dia lagi senang bersendiri? Kalau boleh, Nana tidak mau bercerita lebih tentang itu. Biarlah pihak mahkamah menentukan segalanya. Cuma kontroversi itu mengajar Nana erti sabar dan tabah. Itulah kehidupan, perjalanannya tidak sama. Apa juga yang terjadi, Tuhan sudah susun pengakhirannya. Setiap kata akan melalui fase penyelesaian dan kesedihan. Memang waktu sedih ada dalam hidup Nana, itu lumrah seorang manusia, ujarnya. Cinta dan rumah tangga, dua soalan yang sering dilayangkan kepada bintang seni ini, mungkin sudah lali, namun hakikatnya sehingga sekarang ramai yang tertanya-tanya siapa empunya hati ibu tunggal ini. Menyambut soalan dengan tawa kecil, dia dengan jujur mengakui masih sendiri. Hanya bertemankan anak lelakinya, Muhammad Rian Naki 14. Tiada lelaki lain bersarang dalam hatinya. Nana sudah 11 tahun sendiri, mungkin sudah terbiasa. Tambahan pula, sekarang Rian sudah besar. Boleh taman berbual pergi kemana-mana. Tidaklah rasa sunyi dan bersendirian sangat, katanya. Lantas apa yang menghalang selain terbiasa sendiri? Adakah dia takut menerima cinta dan hati seseorang lelaki? Adakah berumah tangga memberikan rasa gusar sehingga dia selesa begitu? Nana bukan takut berumah tangga, cuma belum bersedia. Cuma 11 tahun bergelar ibu tunggal, bila fikir mau berumah tangga itu mungkin ambil masa yang cukup lama. Sudah selesa satu hal. Nana perlu fikir juga perubahan dalam kehidupan kami berdua jika Nana berkawin semula. Apa yang bakal kami jalani? Itu yang membuatkan Nana belum bersedia ke arah itu, ujar penyanyi yang juga seorang pelakon ini. Sekian saja dari saya Dengar Lihat Channel. Terima kasih karena sudah bersama saya. Semoga kita diberikan kesehatan dan semoga segala urusan dipermudahkan untuk kita semua.